sama dengan kelompok-kelompok minoritas yang lain. Jurnalis itu kan menyuarakan apa yang tidak bisa bersuara, menyuarakan kelompok-kelompok minoritas itu. Jadi ketika ada yang tersakiti, ketika mengalami kekerasan, ya kita harus sampaikan. Contohnya begini, Gavatar. Menurut kawan-kawan, Gavatar itu bagaimana? Benar nggak langkahnya? Seorang hetero gitu nggak akan melirik sama jenis gitu kan? Ya, saya akan menolak itu. Apalagi dia melakukan cara-cara yang mungkin membangun anak-anak misalnya. Karena itu kan berpengaruh. Teman saya cerita ketika dia liputan di infotainment, kelompok artis gitu kan, di seni ya, lebih ke seni gitu. Dan ternyata memang bagian mereka adalah banyak orang-orang seperti itu, mempengaruhi pergaulan. Dan saya ketemu dengan teman-teman IGAMA karena ada kampanye HIV AIDS, dan dia memang ada semacam apa ya, ajakan mempengaruhi gitu kan. Teman saya di Aji juga takut juga, ketemu aja takut, tapi saya ngomong ya, kita percaya diri lah, ngapain kita harus takut dengan mereka, kita nggak salah, dan masa kita akan dipengaruhi oleh mereka. Kita harus punya prinsip sendiri. Nah, kalau bisa tadi, kita yang bisa mempengaruhi mereka. Tapi ini kan pekerjaan berat dan butuh energi, butuh banyak kawan gitu. Nah, mungkin yang saya lakukan adalah itu. Ya, salah misalnya, ketika diskusi soal LGBT dibubarkan di Brawijaya kemarin, di luar kampus. Ya, di luar kampus itu. Ya, memang dibiayai oleh Gubernur, saya tahu. Tapi kenapa kemudian rektor melarang itu? Saya menulis itu karena itu, bukan karena saya sepakat dengan teman-teman yang seperti itu. Nah, itu yang saya bisa tulis. Sama dengan misalnya soal jati diri bangsa. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya misalnya bisa membuat kebenaran Tempo seringkali menulis yang berkaitan dengan sejarah misalnya. Jadi di Purwokerto, kebetulan ada teman saya di sana, Aji Purwokerto, namanya Mas Aris. Dia, ya, jurnalis muda lah ya, cara tempuhnya jauh-jauh gitu kan. Ya, di sekitar Purwokerto ada beberapa desa. Dia bikin media namanya Pena Desa, saya lupa, .or.id atau .org gitu kan. Pokoknya Pena Desa. Dan dia bikin komunikasi antar desa. Jadi setiap desa, saya lupa, ada sekitar 10 desa misalnya, dia bikin tulisan. Tulisan soal apa? Soal desa. Kedekatan. Nah, dia mendekatkan lebih ke jurnalisme warga. Warga yang menulis apa yang terjadi. Suatu saat, ada jembatan, ada desa yang terisolir karena jembatan putus. Dia potret, dia tulis di web Pena Desa itu. Selain media mainstream juga ngikutin ternyata comot aja, asal comot ini soal karya cipta dan lain-lain, nomor sekian ya. Karena malas tadi, wartawan seringkali mungkin malas gelapan. Selain itu ternyata mereka memainkan sosial media. Dia bikin Twitter, beritanya ya kan, ada foto, ada tulisan ya, dimention ke gubernur siapa? Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar itu main juga di Facebook, di Twitter. Dan seingat saya, hampir semua kepala dinas harus punya akun Twitter. Setelah dimention ke Pak Ganjar, kemudian dibaca. Yang dilakukan oleh Ganjar adalah dia datang meninjau, mengajak bupati. Saya lupa di daerah mana kabupatennya. Dia ajak bupatinya, kemudian dibangun jembatan itu. Minimal itulah yang bisa dilakukan oleh teman saya. Saya belum sampai ke sana. Ya hanya teman-teman aja yang ada beberapa kepala desa misalnya belajar jurnalistik ingin bikin, karena kewajiban ketika ada undang-undang desa adalah dana ADD itu diantaranya adalah bikin informasi soal desa, boleh lewat web, lebih banyak mendorongnya lewat secara online. Nah, mungkin saya bisa melatih soal jurnalistiknya. Tapi yang lain ya mungkin kawan-kawan ya, pendampingan dan lain, saya yakin kawan-kawan lebih jago. Itu baca, jadi bisa kawan-kawan bisa mengoreksi soal musik, mungkin akurasi nama, akurasi tanggal misalnya, atau mungkin hal-hal yang prinsip yang substansi, kalau itu salah itu bahaya, tulis saja kan bias macam-macam.
itu hak koreksi adalah pembaca, pendengar, penonton, itu hak koreksi. Tapi ada lagi hak jawab. Hak jawab adalah kawan-kawan mendengar sumber, kemudian yang saya omongkan nggak gitu deh, ya. Atau justru kawan-kawan tidak dapat porsi. Seharusnya ini rangkaian berita ini harusnya kawan-kawan menjadi bagian dari narasumber, tapi kok nggak dikonfirmasi. Ya. Jadi misalnya contoh soal dugaan korupsi, ya, oleh wali kota Malang misalnya, kejaksaan menyampaikan informasi bahwa wali kota ditetapkan sebagai tersangka. Informasi awal ada dari kejaksaan, tapi bagaimana juga jurnalis harus konfirmasi ke wali kotanya, memberikan peluang porsi yang sama, proporsional. Karena kalau kita kan ya akan bangun opini kan, wali kota salah gitu ya, kalau tidak konfirmasi ke wali kota. Walaupun mungkin ya, jurnalis yang nakal, saya hanya menjadikan justifikasi aja konfirmasi itu. Ya kan, pokoknya tanggapan dari wali kota, oh enggak, saya enggak tahu misalnya begitu. Ya cukup itu saja. Alasan media seperti itu, bisa seperti itu. Nah, celakanya di Indonesia ini, media menganggap enteng soal integritas, soal apa ya, brand sebuah media itu. Jadi coba dilihat media hari ini, misalnya ada hak jawab, berarti kan salah kan? Ternyata media hari ini tidak menganggap bahwa tulisan atau karya jurnalistiknya bermasalah. Jurnalisnya perlu di, iya, bukan perlu dididik lah gitu kan? Karena kalau jadi jurnalis itu ternyata tidak banyak perusahaan media yang memberikan pelatihan. Saya temu teman-teman jurnalis muda itu nggak tahu kode etik, ya kan bahaya. Tadi sempat teman-teman menyebutkan kode etik jurnalistik, nggak tahu itu kode etik. Kalau jurnalis bukan berlindung sebenarnya. Kode etik itu adalah apa yang boleh dan tidak boleh. Ya. Saya dilarang menerima amplop, wartawan nggak boleh menerima amplop. Kenapa? Itu kan ada sisi filosofinya sebenarnya. Ini kan mempengaruhi ya. Kalau kita bertemu dengan narasumber, gitu kan, kemudian ada konflik kepentingan karena dapat duit, gitu kan. Kemudian kita kenal dengan narasumber, seharusnya kawan kita menjadi narasumber itu aja sebenarnya nggak boleh, gitu. Apalagi ngasih duit. Gitu. Tapi seolah-olah sekarang ini adalah wartawan, gitu kan, hanya aji ya menolak amplop, gitu kan. Yang lain seolah-olah boleh. Padahal kode etik nggak boleh. Gitu. Ya kita harus membangun jarak supaya kita bisa objektif kalau kita terlibat. Jadi misalnya saya dari kelompok Rumah Penela, kemudian saya menulis sesuatu gitu kan soal peristiwa itu, saya nggak objektif kan karena saya terlibat di situ. Atau misalnya cerita jangan sampai ada keluarga misalnya berbuat curang, misalnya korupsi atau apa gitu, kemudian saya menulis tulisan saya nggak akan objektif. Nah, di CNN itu mencoba, karena ini media internasional, dia punya standar and practice. Jadi sebelum misalnya dia keluar lakukan kerja-kerja jurnalistik, dia ada aturan apa yang boleh dilakukan dan dilarang, haram hukumnya. Jadi di CNN TV tidak boleh ngambil gambar sembunyi-sembunyi, nggak boleh, dilarang. Terus kemudian kalau di TV One kan enggak, ya, masuk aja kan di lapas ya apa di ya Nusa Kambangan misalnya. Teman saya dari TV One kemudian pindah ke CNN, berubah karena dulu misalnya di Nusa Kambangan teroris kita bisa ngambil gambar lewat apalah gitu, masuk dalam. Sekarang CNN enggak boleh. Nah ini yang tidak ada di lembaga pers kita, media-media kita tidak ya. Boleh dikatakan gagap lah oleh kebijakan-kebijakan itu, sehingga ngawur hasilnya. Kalau ada ya sesuatu dibela gitu saja. Tapi kalau dia salah, dia tidak gampang cepat mengkoreksi diri. Tempo misalnya, hanya beberapa yang melakukan cara-cara yang punya martabat gitu. Tempo memisahkan benar antara ruang redaksi dengan marketing ya, sirkulasi dan lain-lain. Jadi saya tidak boleh menulis berita soal iklan, kan ada kan berita iklan itu, editorial, editorial gitu ya. Saya haram hukumnya. Pernah satu kejadian di Tempo itu bikin tulisan investigasi soal pembalakan liar di Kalimantan, menuding salah satu lembaga
perusahaan besar gitu kan, yang melakukan apa pembelakan itu. Kemudian ada perusahaan tadi itu membayar iklan ke Tempo, kemudian bikin tulisan apa ya, inforial itu, editorial itu, yang membantah semua liputan-liputan investigasi itu. Yang dilakukan Tempo adalah pertama meminta maaf kepada pembaca bahwa itu bukan sikap Tempo, itu ada iklan dan lain-lain. Kemudian ada sanksi, ternyata memang ada prosedur yang dilanggar oleh bagian marketing. Yang berikutnya adalah mengembalikan iklan, biaya iklan 2 miliar kepada pemasang iklan. Itu adalah tanggung jawab Tempo saat ini. Saya nggak tahu media yang lain, kan ini gambaran apa yang dilakukan oleh Tempo. Oke, ke persoalan media apa sih yang apa ya, bisa dipercaya gitu kan? Ya kita melihatnya ya dari perusahaan persnya. Pertama kira-kira sehat nggak? Gitu ya. Medianya apa? Misalnya media di Ponorogo tadi apa, Mbak? Media Mataraman itu apa? Mingguan, harian, satu minggu sekali, oke. Dua kali seminggu, oke. Yang mengelola siapa? Kredibel nggak? Beritanya bagaimana kira-kira? Pernah membaca arahma.com? Belum. Jadi itu adalah sebuah web yang dikelola oleh kelompok radikal, mempengaruhi, kemudian ditutup oleh Kominfo, ya, karena mempengaruhi orang dengan paham radikalisme itu. Itu ketika rame-rame soal ISIS, saya lupa isunya apa. Sampai juga Al-Mustaqbal. Al-Mustaqbal ini ada majalah dan juga ada online, dan belakangan pimpinannya Fahri ini ditangkap oleh Densus karena berkaitan dengan kelompok pendukung ISIS. Jadi ada ribuan orang dari Indonesia dikirim ke Suriah. Itu difasilitasi yang satunya adalah oleh Fahri. Nah kita harusnya melihat itu. Jadi soal tulisannya, kira-kira bagaimana ya? Ya kita bisa merasakan ya, beritanya benar atau tidak. Pemilihan narasumber misalnya tepat tidak. Jadi kalau peristiwa, coba kalau teman-teman sudah biasa, kecelakaan, narasumber yang utama yang harus kita ketahui menjelaskan kronologi peristiwanya itu siapa? Polisi, saksi, siapa? Saksi mata, warga, korban. Kenapa korban dan pelaku tidak diwawancarai? Kalau dia masih hidup dan bisa ngomong kan? Jadi sumber primer ya yang harus kita ketahui adalah orang yang pertama kali terlibat dalam peristiwa itu. Ya kan? Ya pasti yang tahu peristiwanya adalah pengendara dan korbannya itu. Dua orang itu yang tahu. Baru kemudian kedua adalah sumber ya yang sekunder tadi. Siapa? Saksi. Baru saksi. Mungkin polisi melangkah. Polisi kan mendengarkan keterangan dari bisa saksi atau juga pelaku dan korban. Jadi dirangkum menjadi sebuah berita yang bisa dipercaya. Tapi media hari ini coba dilihat, media televisi terutama, sebuah peristiwa besar atau apa ya, ya persoalan-persoalan bangsa lah ya. Narasumbernya siapa? Apakah orang yang terlibat dalam peristiwa itu korupsi misalnya? Apakah KPK dan ini yang menjadi narasumber dia? Tapi lebih banyak adalah porsinya komentator, pengamat. Sama dengan terorisme kemarin, itu seolah-olah kita seolah-olah melihat tayangan apa ya, tinju atau MotoGP misalnya, dikomentari, ini kan bahaya. Saya ingat ketika di India ada pelaku teror di sana, di sebuah hotel, di Sandra ada ratusan jiwa di sana. Kemudian ada TV di India yang merekam peristiwa itu secara live, pelaku teroris melihat peristiwa gambar itu dari TV yang ada di dalam hotel itu. Dia kan tahu kan posisi snipernya di mana, tentaranya di mana. Akhirnya tentara banyak yang mati gitu, gara-gara liputan itu. Kalau kawan-kawan menjadi jurnalis atau bagian dari televisi itu bagaimana? Merasa bersalah enggak? Seharusnya, Bro. Tapi jangan-jangan hati kita sudah bebal ya. Karena tadi dengan dinamika media hari ini seperti itu. Jadi gambarannya seperti itulah.
gak harus memperdalami apa teman-teman yang sudah belajar jurnalistik di LPM maupun apa ilmu komunikasi, cukup melihat medianya saja. Kalau media apa Ponorogo Post misalnya, itu oleh siapa, rekam jejak orangnya bagaimana, beritanya bagaimana gitu. Kan ada juga begini, wartawan bukan terima amplop, tapi ada yang beban kriminal, memeras beritanya, ya mencari beritanya, menekan orang. Misalnya wali kota Malang tadi korupsi gitu ya, ditulis besar-besar ya, proses ini itu kan mau berapa? Gak akan saya naikkan gitu, asal bayar kayak gitu, itu perilaku itu ada gitu. Sehingga ya, mungkin kawan-kawan gak tertarik dengan apa dunia jurnalistik gitu ya, mungkin bagian dari itu. Ada teman saya pertama ya itu kan, dari teman-teman TNI ya, ada banyak yang menjadi jurnalis profesional sekarang. Tapi ada juga yang kaget gitu, shock ketika tahu teman-teman, ya bukan teman-teman kita, banyak wartawan yang di ya, abal-abal itu berbuat demikian. Nah itu kan menjadi ancaman bagi kemerdekaan pers, termasuk jadi apa, ya nama baik jurnalis ya hancur lah gitu. Terus, sorry, apa salah apa tadi? Jadi yang pengalian isu dari sini. Oke, pengalian isu. Di media itu setiap hari, ya sama dengan teman-teman. Kalau teman-teman melakukan redaksi setiap apa? Melakukan redaksi setiap minggu. Setiap minggu. Membahas apa saja? Membahas seputar kampus. Membahas seputar kampus terbagi menjadi apa? Karena rubrik-rubriknya. Oke. Ada nggak agenda setting yang dibangun oleh kampus? Oke. Itulah agenda setting. Jadi beberapa media itu punya agenda setting sendiri-sendiri. Tapi ada juga media yang nggak paham agenda setting ya. Dilontor saja mengikuti arus, melihat pasar gitu kan. Misalnya sekarang lagi isu rame apa gitu, dia ngikutin gitu kan. Kalau LGBT ini kan isu yang strategis dan saya kira dilakukan secara sistematis kan oleh lembaga, kemudian oleh diperinjinkan, didiskusikan oleh banyak kelompok, tidak hanya kelompok agamawan gitu kan. Mungkin kawan-kawan di kampus sudah membahas itu gitu kan. Karena ternyata mungkin bagian dari teman-teman juga ikut terlibat di situ. Misalnya isu soal LGBT, gitu. Soal misalnya pengalihan isu terorisme misalnya, ya bisa dilakukan. Gitu. Kalau kita mengisi atau mungkin melihat beberapa kasus penangkapan teroris, itu pasti ada kejadian besar. Gitu. Report. Ya, report dan lain-lain. Jadi begini, itu bukan hanya apa kepentingan media yang melakukan itu, tapi peristiwa itu punya nilai berita yang besar. Ngomong terorisme, tadi berkaitan dengan ISIS, ada mencekam ya, Jakarta, ibu kota negara. Ukuran standar apa keamanan dilihat itu adalah ibu kota. Kalau ibu kota dia aman, pasti akan memperburuk iklim ekonomi dan lain-lain. Itu yang penting. Tapi jangan lupa siapa yang membuat skenario itu. Ya. Justru menurut saya, selain mungkin media juga ikut terlibat, jangan-jangan ya, saya nggak tahu juga media apa juga. Polisi, ya. Polisi itu begini, sebenarnya tahu ya, yang gampangan adalah misalnya kelompok kejahatan, kriminal biasa, pelaku curanmor misalnya. Di setiap titik, saya yakin polisi sudah punya datanya. Kelompok siapa, modusnya bagaimana, siapa saja yang terlibat. Jadi ada kecelakaan motor hilang dengan modus seperti ABC, nanti akan langsung menunjuk gampang. Artinya dia sudah punya data. Intelijen, Densus itu punya data. Targetnya siapa? Tinggal kapan itu di eksekusi. Nah, saya nggak tahu persis apakah misalnya pelaku terorisme. Kalau penangkapan ya, kalau pelaku terorisme itu, ya kan, waktu-waktunya kan sudah diramalkan jauh hari kan. Natal, karena penjaga ketat, nggak jadi kan. Tahun baru, istilahnya kan konser itu ya, kemudian nggak jadi kan, kemudian melihat kemarin. Nah itu juga saya nggak tahu apakah memang bertepatan ya, harinya tepat ya, atau tidak. Tapi menurut saya, ya itu akhirnya memang nilai beritanya yang freeport itu akan turun ya. Tapi seharusnya media tetap menulis gitu, seberapa kecilnya berita itu. Kalau tidak ditulis, itu berarti ada masalah. Saya misalnya wilayah kerja saya di Malang, Kabupaten Dan Batu,
apapun yang ada di sini saya harus menulis, ya kan? Kan banyak peristiwa, tinggal pilih ya. Kejadian maupun yang bisa ditulis. Gitu. Tapi apakah saya menulis semua? Enggak. Saya memilih. Tapi kemudian media saya di Tempo memuat berita atau tidak, itu tergantung dari redaktur. Nah, setiap hari itu rapat redaksi ada proyeksi. Isunya hari ini apa? Misalnya soal kelangkaan pupuk. Sehari-hari wartawan minimal teman di Tempo harus tahu perkembangan soal pupuk itu bagaimana di Malang. Saya misalnya harus memantau itu, baru kemudian peristiwa lain. Nah itulah kira-kira yang terjadi. Jadi kalau agenda setting itu dimainkan, gitu, akan berubah. Termasuk tadi ke grup, apa saja media yang akhirnya ya, kontaminasi kepentingan komodal. Padahal undang-undang pers dan kode etik itu haram hukumnya sebenarnya kita. Redaksi itu daerah suci, tidak boleh diintervensi, termasuk oleh pemilik modal. Tapi kalau kita sudah menghamba kepada pemilik modal, gara-gara kita digaji oleh mereka, ya sudah habis. Makanya kerja menjadi jurnalis itu pilihan. Saya menjadi guru, menulis, menguburkan kewajiban, atau kita membangun tadi, ya idealisme itu. Ada yang diperjuangkan. Kalau tidak ya sudahlah, selesai, ditulis ya sudah, selesai. Saya berangkat pagi, pulang malam, setiap hari akan seperti itu. Media sekarang ini jangan menyembunyikan sesuatu-sesuatu yang berbau dengan uang. Jadi misalkan ketika saya melakukan aksi di Ulsewu tentang bahwa TNI merebut tanah petani, dan pada waktu itu juga aksi kami juga tidak di kota Cirebon saja, di kota Negeri lainnya juga ada. Di mana? Cirebon. Kan pada waktu itu aksi serentak yang dilakukan mahasiswa menuntut TNI agar keluar dari Ulsewu. Nah, ternyata yang di situ itu media itu seakan tidak ada yang berani menyiarkan kegiatan aktivitas mahasiswa tersebut. Bahkan kalau ada pun jurnalis yang menulis misalkan yang pro terhadap Ulsewu, ternyata di pimpinan redaksi itu beritanya diselewengkan bahwa yang salah itu adalah petani yang merebut tanahnya, padahal kenyataannya adalah TNI yang merebut. Jadi jurnalis itu gimana sih ya? Ada yang menulis dengan ternyata di salah satu dan media di era Jokowi ini saya misalkan damai-damai saja permasalan sosial konflik budaya itu seakan tidak diekspos ke media. Yang saya rasakan itu seperti itu mas. Iya, saya penasaran. Nah, walaupun ada beberapa media yang mas juga seperti Islam Bergerak yang masih konsen terhadap isu-isu tersebut, mungkin mas juga anggota pernah diin ya? Enggak, dikenal dengan teman-teman. Oh, kenal. Gus Roy kan? Iya, kenal saya juga. Kenal mas, kalau di Rembang juga saya ikut sana. Ya mungkin seperti itu aja penanyaan, apakah yang masyarakat masih seperti itu atau yang masyarakat sebagai jurnalis merasa media seperti itu ataupun tidak? Sinetron itu kan hambar berbagai macam film, film Indonesia, film-film 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 Indonesia,
kan banyak yang tidak tahu bahwa berita-berita yang disampaikan si Aji ini, misalkan maksudnya si Aji ini hadir, nyawanya, maaf kasarnya, nyawanya gimana, misalnya punya benar-benar punya sokongan, punya dukungan, maksudnya nang dari mana gitu, maaf ya, maaf, tapi salah satu bentuk ataupun alat kita untuk berjuang ini sekarang istilahnya apa ya, kayak ibarat pisau ini sudah tumpul gitu. Nah, bagaimana sih caranya sekarang kita untuk mengasah kembali gitu? Karena apa, banyak media ini yang sudah benar dikatakan tadi memberitakan hal-hal yang tidak penting gitu. Entah itu di media sosial ataupun di TV sekali gitu, televisi gitu. Ketika saya yang lucu ya, yang lucu ada
program ini bukan karena saya selalu mengikuti, tapi karena saya resah. Karena saya resah dengan apa yang sering diumumkan teman-teman saya gitu. Ada program namanya Katakan Putus. Karena saya penasaran, akhirnya saya melihat. Ketika saya melihat ini, apa sebenarnya yang bisa kita jadikan pelajaran gitu buat kita, utamanya buat kaum muda gitu. Malah ini menyebabkan apa istilahnya, hal yang negatif gitu bagi para remaja, anak-anak gitu. Ini sebenarnya hal yang sangat negatif gitu. Dan juga dari sisi pelajaran gitu. Terus tapi dari sisi programnya ini seakan-akan ini setting gitu. Ini bukan hal yang nyata terjadi di lapangan, tapi ada settingan sebelum program itu dilaksanakan gitu. Terus untuk yang kedua, apakah seorang jurnalis ini, wartawan misalkan, ini boleh memojokkan salah satu pihak gitu. Karena kan pasti ada, ketika ada konflik, ada bukan cuma satu objek kan, pasti ada dua gitu. Nah, ketika saya kemarin melihat berita yang ditulis oleh teman-teman, ada berita mungkin teman-teman sudah tahu, Mahkamah Agung ini kehilangan motor di parkir gitu. Nah, sebelumnya Mahkamah Agung ini pernah mengadili, apa katanya? Pokoknya intinya Mahkamah Agung ini meminta ganti motor terhadap tukang parkir gitu. Karena motor Mahkamah Agung ini diparkir hilang gitu. Nah, terus ada kata-kata, jadi bagi teman-teman yang kehilangan motor, mintalah ganti rugi terhadap tukang parkir. Karena kisah ini ataupun kejadian ini bisa dijadikan landasan kita gitu. Itu mungkin tanggapannya juga mungkin dilarang dibaca oleh anak-anak HP di apa internet gitu kan. Itu kan kembali kepada orang tua. Anak-anak itu tidak salah, pelaku kejahatan ketika anak-anak dia adalah korban. Jadi kenapa jurnalis bisa dilarang menyebutkan identitas, nama korban maupun pelaku kejahatan anak-anak, karena dia adalah korban, yang salah adalah orang dewasa. Mungkin ibu gurunya juga ikut berkontribusi. Kalau membiarkan misalnya gambar itu ya, terus dikonsumsi ya tidak harus misalnya dengan, ya guru saya yakin punya cara yang efektif gitu kan. Sebenarnya kan kekerasan itu kan bagian dari kekerasan kan? Gambar-gambar itu diketahui ditonton oleh mereka, itu bagian dari kekerasan fisik, kekerasan psikologi mereka sejak awal dikenalkan dengan cara-cara seperti itu. Nah, cara memproteksinya adalah kembali tadi, orang tua. Karena orang tua nggak ada, orang di sekitar dia gitu. Mungkin seperti ya, kan, teman-teman tadi kan yang mendampingi anak jalanan gitu. Ya, pengaruh media ini memang cukup besar gitu. Cerita soal ya maaf ya, kenapa LGBT terus menjadi apa isu rame gitu kan. Salah satunya adalah peran media, karena media terus menulis itu ya. Kemudian dibaca lah di ruang-ruang publik, mulai di dunia maya maupun ketemu langsung. Nah, ini juga tidak terlepas dari kebiasaan kita ngomong atau mungkin mengomentari ya, tadi seperti berita selalu dikomentari. Nah, itu harus kita lakukan terus menerus, tidak bisa apa, sekali dua kali ya. Kalau secara teknologi sudah bisa diproteksi kan, beberapa situs yang terlarang itu Kominfo sudah menutup, tapi nggak tahu belakangan jebol juga gitu kan. Walaupun sudah dikuatkan. Nah, kembali lagi sebenarnya kepada pengguna, tidak bisa lakukan, salahkan apa teknologinya, yang disalahkan adalah penggunanya. Sama dengan ngomong apa pisau gitu kan, digunakan untuk apa dulu gitu. Sama seperti itu. Jadi bagaimana caranya, saya pikir ya kawan-kawan sudah punya metode yang efektif lah ya, untuk mempengaruhi orang lain, terutama anak-anak. Kalau saya misalnya ya, di tempat saya bekerja, tidak akan ada gambar, tidak akan ada tulisan yang vulgar dan lain-lain itu, karena itu jelas di kode etik dilarang gitu kan. Kenapa itu dilanggar gitu kan, saya nggak tahu alasannya apa. Kalau hanya alasan ekonomi, saya pikir sangat naif kan, berapa biaya duit yang tidak oleh gitu. Sementara itu akan merusak ya kan, mental dan lain-lain. Saya pikir kalau apa berita-berita kemarin saya pun jamin kenapa itu di blow up gitu kan, itu kan berbahaya misalnya apa akan kecenderungan mengikuti perilaku dari tokoh publik yang ini.
Bagaimana memperbaiki Pak media, mulai dari mana itu? Saya melihat ya mulai dari jurnalisnya. Kalau yang sudah tua itu kan, sampai mungkin pimpinan dan perusahaan, saya tidak akan kuasa menjangkau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau orang tua itu sudah rusak ya sudah lah kan, tadi seperti bubur sudah basi ya dijuang gitu. Susah untuk mengubah itu. Jadi kawan-kawan di Aceh adalah mempengaruhi jurnalis-jurnalis muda, teman-teman misalnya APM yang kerja di apa menjadi jurnalis profesional ya, marilah bergabung dengan kita, kita akan banyak ngomong banyak hal ya soal kemerdekaan pers dan idealisme berpihakan dan lain-lain. Jadi dimulai dari itu, ketika jurnalis misalnya menulis sudah benar ya, bahannya ya, kopi kan begitu, racikannya itu kan kopi, yang racik adalah kopi, tapi bahannya yang menyediakan adalah orang yang belanja kan, yang belanja adalah reporter gitu. Yang meracik menjadi sebuah berita, informasi itu adalah redaktur. Kalau bahannya bagus, hasilnya saya yakin akan bagus, tapi kalau barangnya sejak awal sudah jelek, hasil akhirnya juga akan jelek. Jadi kita memulainya dari situ mas. Ya Aji memang anggotanya tidak banyak, hanya sekitar 1000 berapa ya, nyaris 2000. Wah, seluruh Indonesia. Ya tidak banyak, Malang saja hanya 24 dari sekitar mungkin 80-an jurnalis. Tidak banyak gitu. Nyambung tadi, kenapa kok Aji ya Pak? Apakah nyawanya dua gitu, atau punya duit banyak gitu. Ya kalau ngomong soal pendapatan dan ngomong soal apa gaji, saya pikir relatif lah ya. Orang gini ya, misalnya begini, ada teman yang pendapatannya besar karena perusahaannya besar, tapi tetap ngamplop juga ada. Tapi ada juga yang sejak lahir ya, atau sebelum lahir dia sudah kaya ya, tapi ngamplop juga. Ada juga wartawan yang mungkin makan aja sehari hanya sekali begitu, tapi dia menolak. Jadi itu soal kembali ke diri kita. Saya tidak munafik, saya pertama kali menerima karena saya nggak tahu apa. Sama dengan jurnalis yang lain, saya nggak tahu etik, saya nggak tahu undang-undang pers, karena saya tidak pernah terlibat di LPM awalnya. Yaitu keberuntungan kami pernah bergabung di LPM. Saya nggak tahu itu. Ketika masuk di hutan belantara, ya sudah lah, saya tersesat kan. Ketika tersesat kemudian hadir Aji ini, ya saya diselamatkan. Jadi kalau dosa di jurnalis ini banyak-banyak gitu. Jadi wartawan itu memang di antara dua itu, antara surga dan neraka. Pilih yang mana? Kalau kawan-kawan memang jualan tadi berita atau mungkin juga mencari popularitas dan macam-macam, ya sudah lah, itu pilihan. Kalau ngomong soal organisasi, ya sekarang ini memang misalnya program-program itu sebagian kecil didanai oleh lembaga donor, tapi tidak banyak. Haji Malang itu paling banyak ya patungan. Kita diskusi dulu rutin hampir setiap malam minggu gitu. Ya gorengan kopi ya kita beli sendiri, patungan. Iuran organisasi ada, tapi ya yang namanya wartawan gajinya kecil gitu. Susah untuk, cuma kemandirian ekonomi organisasi yang belum ada topangan gitu. Tapi kalau secara pribadi saya pikir itu kembali lagi kesejahteraan itu ya kita perjuangkan lewat, kita bikin serikat pekerja gitu, memperjuangkan hak kita kepada perusahaan. Tapi kalau soal organisasi ya tadi masih belum bisa mandiri, masih apa patungan dan lain-lain. Berita tidak diliput padahal ini penting gitu. Kita melihat coba medianya di daerah kawan-kawan di mana di Cirebon ya? Cirebon ya. Nah, Cirebon tadi ada berita berapa? Lokal, nasional, wartawannya berapa? Wartawannya cuma wartawan ini lokalnya. Lokal saja. Nasional belum ada? Belum. Oke. Sekarang misalnya kalau kawan-kawan misalnya tidak diliput karena tidak menarik gitu. Sekarang bagaimana buat ya ini secara visual harus menarik. Ada TV enggak di sana? TV nasional? Ada. Reporternya ada. Oke. Bikin gambar-gambar atau mungkin aksi yang atraktif. Tidak harus misalnya banyak orang. Teman-teman perfauna yang ngomong soal satwa itu ya aksi paling dua, paling banyak 10 orang. Tapi secara visual menarik karena dia atraktif. Bahwa gambar misalnya posternya bukan hanya poster, tulisan.
Ya misalnya pakai apa balon udara gambar satwa, satu saja itu menjadi gambar yang menarik. Isunya kuat tapi tampilannya tidak menarik, bagi media susah untuk naik. Tapi kalau misalnya sudah menarik tidak ditulis oleh media, berarti ya kebangetan medianya kan. Secara visual menarik, kenapa nggak ditulis? Ya berarti ya memang ada masalah, ada konflik kepentingan di situ. Jangan-jangan memang mereka terlibat gitu kan, sesuatu hal dengan apa militer atau dekat dengan pejabat dan lain-lain. Tapi wartawan itu ya memang harusnya dilarang untuk berhubungan dengan wartawan, pejabat atau orang yang berkepentingan ya sebagai narasumber. Ya hubungan pertemanan ketemu ya oke lah, saya hello. Sama dengan hakim kan dilarang ketemu dengan para pihak, mulai dari saksi, misalnya perdata, tergugat dan penggugat, kan? Itu kan nggak boleh. Kalau sudah temukan konflik kepentingan, sama dengan wartawan. Ya, ngomong soal independensi itu, kira-kira seperti itu. Ah, terus yang saya terakhir, yang awal aku lupa, ya, pertanyaannya apa? Yang apa namanya? Saya iya, soal perjalanan. Oh, yang itu pak, yang kasusnya Mahkamah Agung dari ya, motor itu. Itu hanya saya itu. Yang pertama pak, namanya? Itu apa? Katakan putus. Jadi media ini memberikan mau menyiarkan suatu program yang itu tidak memberikan yang bagus, dimana memberikan yang negatif. Kalau saya soal program tidak banyak komentar, cuma saya melihat begini. Media televisi hari ini memang hadir. Media fungsinya kan macam-macam kan, bukan hanya menghibur sebenarnya, informatif kan, memberikan informasi, tapi juga mendidik. Kalau saya misalnya yang mengelola stasiun televisi, mendidik nggak itu? Kalau enggak, kenapa harus diteruskan? Kalau hanya gara-gara ingin mencari rating, banyak cara yang dilakukan untuk mengejar rating atau tapi dengan cara-cara yang elegan ya, tidak cara murahan seperti itu. Apalagi di setting. Ya, memang dulu beberapa program di Trans TV terutama itu memang setting ya. Jadi yang seolah-olah reality show itu sebenarnya bukan reality show. Sudah ada adegan, ada ya di setting di situ. Itu sama dengan infotainment. Putus cerai, putus nyambung atau mungkin soal yang lain gitu ya. Itu kadang-kadang memang di setting supaya populer. Kalau namanya ditulis oleh media dia dikenal, nilainya akan semakin tinggi. Coba kawan-kawan melihat berita Nikita, ini infotainment ya. Saya tidak melihat program, tapi akan berkaitan. Nikita Mirzani yang ditulis Mirzani ya, maksudnya Mirzani ya, yang ditulis yang terlibat prostitusi itu bukan ditutup gitu kan, apa programnya gitu. Bukan diblok gitu kan oleh rumah produksi, dan ternyata masih banyak yang menonton gitu kan dia. Akhirnya apa? Bandrol dia naik. Sama dengan Ariel Peter Pan. Kalau dia sekali namanya, ini teman saya di Jepang cerita. Jadi seorang artis ketika terlibat perkara yang negatif dipandang oleh publik, dia nggak akan dilihat. Tapi sekarang coba Ariel masih tetap main. Siapa ya lagi coba? Macam-macam kan? Ya? Buktinya apa? Media kita nggak selektif dan penonton kita lagi-lagi tetap menonton. Kalau misalnya kita di jalur informasi, ya. Tapi kan pilihan kita untuk menolak. Kalau Ariel tapi terus di apa, konsumsi itu kan pilihan yang salah kan begitu. Itu soal program. Jadi saya nggak begitu banyak bisa komentar. Mengenai keberpihakan, kalau tulisannya akhir penutup seperti itu adalah opini. Wartawan haram hukumnya untuk beropini. Keberpihakan kita jelas, wartawan harus berpihak kepada fakta dan realita, kebenaran. Jadi kita nggak bisa berpihak kepada pejabat, pemodal dan lain-lain seperti itu. Seharusnya ditempatkan kepada konstruksi hukum. Misalnya, kalau tadi kan soal parkir, kan di dalam beberapa undang-undang dan apa perda misalnya ya memang
kalau kehilangan itu tanggung jawab siapa? Itu kan ada dasarnya. Nah, harusnya mengulas itu, bukan menulis opini kalau kamu hilang harus seperti itu tidak seperti itu. Jadi wartawan nggak boleh beropini. Oke, soal cover both side. Tadi apa? Radikal ya, kelompok-kelompok radikal. Pak Bebek radikal ya. Aji itu sejak awal memang berdirinya adalah ketika Tempo, Detik Editor, di Bredel. Jadi zaman itu ketika lembaga pers itu di Bredel, artinya apa? Ya ini kan mengingatkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, berpendapat gitu. Didukung oleh teman-teman akademisi dan mahasiswa saat itu. Demonstrasi besar-besaran akhirnya muncul gerakan melawan, gitu, melakukan apa, tidak apa, melawan apa pada tundal TVI saat itu. Karena TVI tidak membela wartawan yang dipecat gara-gara medianya di Bredel, gitu. Justru malah dia nggak boleh kerja di tempat lain. Gitu. Kemudian ketika Kominfo misalnya menutup beberapa situs, Mas Arahma, satu lagi apa ya, yang sebenarnya media serius gitu ya, Al-Mustaqbal dan lain-lain itu yang menyampaikan apa gerakan-gerakan radikal di situ, Aji melihat bahwa yang dilakukan apa Kominfo salah, mekanismenya yang salah. Apakah benar mereka apa pahamnya radikal? Coba kan diputuskan oleh pengadilan. Kalau diputuskan pengadilan jelas ya, siapa yang salah ya. Tiba-tiba ditutup itu ancaman. Ancaman kepada blog kalian misalnya punya web gitu ya. Siapapun yang kritis terhadap pemerintah nanti akan ditutup gitu. Nah, itu ancaman. Aji menolak itu gitu. Tapi soal paham itu ya mari kita bangun bersama-sama kan gitu. Bagaimana kawan-kawan punya media sosial digunakan sebaik-baiknya gitu. Punya web yang dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip apa kawan-kawan. Tapi sekali lagi dikelola secara kontinu, istiqomah. Nah, kita ini kan kadang begini. Pekerjaan awal-awal mungkin ya, ketika baru menulis gitu kan, itu sangat luar biasa. Sampai mungkin seharian terus menulis gitu kan. Tapi tidak rutin. Nah, saya sebenarnya kagum dengan apa Rektor Win dulu itu ya. Dia setiap hari menulis. Ya, terlepas tulisannya itu dianggap apa kualitasnya apa gitu kan, tapi kan dia rutin istiqomah menulis. Apa kawan-kawan setiap hari bisa menulis atau melakukan itu? Ya? Mungkin satu alinea kan, satu hari tidak bisa, sulit. Saya yang setiap hari menulis untuk berita sampai sekarang saya tidak punya karya, maksudnya buku satu itu belum. Saya tulisan buku itu hanya patungan. Kroyokan gitu kan, itu kan tanggung jawab saya misalnya soal persoalan itu ini bisa saya tulis jadi buku yang bisa di ya mempengaruhi orang lain. Apa lagi? Ada yang lain? Ya? Apa deh? Saya. Hukum. Oh iya. Ini apakah media ini, berjalan itu sesuai dengan undang-undang lembaga media ini adalah berjalan ya kan, sesuai dengan undang-undang kan? Apakah wartawan yang dalam strukturnya itu ada di bawahan itu sesuai dengan instruksi pimpinannya? Ah iya iya. Oke, soal tadi pemilih sumber berita. Jadi kalau saya melihat misalnya orang yang bicara itu harus orang yang pakar ahli gitu. Iya. Misalnya cerita soal hukum apa saat itu? Apakah dia pernah melakukan riset soal sesuatu yang jadi masalah? Gitu. Misalnya soal konflik agraria misalnya. Apakah dia pernah menulis itu atau mengadvokasi atau mungkin melakukan riset? Gitu. Kalau dia misalnya ikut terlibat di situ, ya itu sumber yang tepat gitu. Tapi kalau misalnya muncul adalah AB dan AB terus gitu. Itu adalah
salah satu dari lembaga LBH ya, lembaga bantuan hukum Nusantara juga yang mengenai advokasi itu. Apa nggak ada apa lembaga lain selain itu? Lembaga hukum, lembaga. Bruno Joyo misalnya kan pasti ada lembaga bantuan. Gimana itu? Iya, kita. Oke, pasti kan punya lembaga kan? Di mana di kita? Lembaga. Maksudnya di hukum itu sendiri ya, ada Pesmano, Pesopro. Iya, macam-macam kan? Iya. Nah, kenapa itu tidak dipakai? Jangan-jangan memang pertama wartawan miskin informasi ya, tidak melihat itu ya, atau kemalasan ya, pokoknya yang cocok itu yang dianggap misalnya kritis gitu, ngomongnya apa kenceng misalnya ya, tapi itu saja. Tapi menurut saya beberapa misalnya orang ahli ya, itu banyak di kampus kan, tinggal bagaimana kita apa, menulis dan bertanya. Itu kan bagian dari kerja jurnalistik. Jadi tidak ada seharusnya ketika untuk koran itu yang menentukan adalah reporter, bukan redaktur. Justru begini, kalau majalah itu karena liputannya mendalam, dia akan memilih pertama narasumber, yang menentukan adalah redaktur. Wartawan tinggal jalan saja, pertanyaan saja sudah diatur oleh redaktur. Jadi angle-nya seperti apa sudah diatur oleh redaktur. Tapi pokok koran enggak. Itu yang membedakan, sehingga beritanya hanya permukaan saja. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tidak apa ya, redaktur itu bisa menentukan naik atau tidak berita. Ya benar memang teman kamu misalnya apa tidak kuasa apa misalnya mengeluarkan berita itu, dia hanya menulis. Tapi yang berhak mengeluarkan itu adalah redaktur. Ketika redakturnya menganggap nilai beritanya kecil, apalagi bermain mata dengan siapapun, ya pasti akan di drop beritanya. Begitu. Ini ya, cukup dulu ya, karena masih ada agenda selanjutnya. Mungkin begini, saya mau ini, tentang rumah panela dan jemput Kak Eko. Yes. Jadi, berbicara tentang media sosial gitu ya, rumah panela sendiri sudah punya Twitter, Facebook, website kita juga punya ya, rumahpanela.r.id. Maksud, mungkin saya ingin konsultasi begini, apa sih sebetulnya untuk kita gitu, saran-saran untuk rumah panela terutama, agar kita tuh bisa didengar, terutama dengan ini, adik-adik yang pemikirannya juga itu bukan hanya melaporkannya ada di permukaan, dia bisa menguak di balik itu juga pemikiran-pemikirannya itu yang mungkin bisa diwadahi juga di rumah panela ini. Mungkin ada saran dan masukan untuk kami agar bisa didengar lah, bisa booming kami ini. Dengan idealisme kita juga. Apa sempat ngomong dengan Gus Roy Murtado itu kemarin ketika dia bikin web itu, dia tidak sadar bahwa tadi harus dilindungi oleh undang-undang pers. Kalau jadi apa dilindungi oleh undang-undang pers adalah pertama harus punya badan hukum. Badan hukum di Indonesia itu kan yang pertama PT, yayasan atau koperasi. Oke. Berikutnya adalah dicantumkan redaksinya. Siapa impresnya dan lain-lain. Terus kemudian alamatnya di mana itu. Arahma kalau nggak salah kemarin itu nggak jelas itu. Itu akhirnya jadi alasan Kominfo apa menutup. Terus secara kontinu diatur menulis minimal sehari sekali. Ya berita-berita ringan lah misalnya. Kalau tulisan yang analisis gitu ada rubrikasi kan, minimal harus update setiap hari. Nah baru nanti kita bisa komunikasikan ke Dewan Pers. Ini persoalan supaya kita berlindung di undang-undang pers. Jadi kalau ada apa gugatan misalnya hukum soal pencemaran nama baik dan lain-lain, itu kita tidak masuk ke ranah pidana KUHP atau ITE gitu. Tapi kita bisa mengundang undang-undang pers. Cukup hak jawab, cukup apa tadi memberikan hak koreksi gitu. Ya diperbaiki saja begitu. Tapi kan kita harus hati-hati kan sejak awal. Nah bagaimana ini supaya daunnya besar ya, manfaatkan sosial media itu ya, promosi lah ya, tidak habis-habis gitu kan. Kita misalnya dimention ke orang-orang penting, siapa kira-kira kalau Menteri Pendidikan penting nggak untuk membangun pola pendidikan kita ya, mungkin bagi kita ya nggak begitu penting gitu. Tapi dia punya follower yang banyak misalnya, terutama kaum pendidik misalnya. Kita mention beberapa tulisan di situ, itu akan dibaca. Ada teman saya yang mengelola suaradesa.com,
ini media kecil lah di Malang. Ya, nggak profesional, belum dikelola profesional. Tapi ingin menjadi profesional. Dia mention beberapa artikel itu ke Menteri apa Desa itu tertinggal itu. Nah itu dibaca. Kemudian itu akan orang banyak membaca. Nah kalau di online kan kelihatan kan berapa kali dibaca itu kelihatan siapa yang membaca, di mana posisinya itu akan ketahuan. Pada jam berapa dia membaca, karakternya kan kelihatan. Nah itu bisa dimulai dari situ. Media-media mainstream pun melakukan hal yang sama. Jadi selain punya jurnalis, dia punya juga tim medsos. Tim medsos apa kerjanya? Yang pertama adalah bikin tulisan pendek, tidak sampai satu kalimat misalnya, tapi yang kuat untuk menegas misalnya berita yang akan diunggah, ditautan ke sosial media, bisa Facebook atau apa Twitter. Tapi yang banyak sekarang adalah Twitter. Dan update-nya kan sangat cepat. Kalau Facebook susah untuk ini ya apa? Tag mungkin hanya beberapa atau fanpage itu yang dikelola, tapi yang banyak sekarang itu adalah di Twitter. Followernya banyak dan sebenarnya kan tidak terbatas kan, gambar, foto masih bisa. Tapi kalau bermain di foto ya Instagram itu kan, gambar, foto di Instagram. Misalnya untuk ya bentuk majalah atau apa buku yang akan juga mungkin lebih baik di situ Instagram. Tapi, nah, mempengaruhi di situ mungkin selain mengajak orang untuk ayo melihat web kita gitu. Kira-kira itu.